Dia kata apa? Dia kata Allah Ta'ala ni bergerak. Kalau Allah Ta'ala tak bergerak, maka dia mati. Tengok anak kita. Anak kita kalau dia tengok semut tu tak bergerak, kan mati. Kalau dia bergerak, kira hidup. Jadi dia kata Allah Ta'ala ni hidup. Kalau dia hidup, dia bergerak. Itu dia melazimkan sesuatu sifat makhluk. Kita kata beginilah. Takkanlah ular tu sebab dia tak ada sayap, dia dikata cacat. Takkanlah burung tu apabila dia tak boleh menyelam dalam air lama, dia dikata cacat. Maknanya apa? Nak menentukan kesempurnaan makhluk pun berbeza dengan makhluk yang lain. Tiba-tiba, dia nak menentukan kesempurnaan Allah dengan dia mengkaitkan dengan makhluk. Semut pula tu. Bergerak diam ni sifat makhluk. Tapi tak pernah pula orang kata kan, Allah Ta'ala bukan lelaki. Habis tu perempuan. Tak dengar lagi orang kata begitu kan? Kalau orang tu kata begitu, kita kata, ya Allah, dia ni tak belajar ke akidah? Bahasa kasar sikit. Bodoh sangat ke dia ni? Kasar sikit lah. Begitulah yang mana kita dengar bila ada orang kata, Tuhan ni bergerak. Kalau dia tak bergerak, maka dia mati. Kita nak menyabitkan Tuhan tu hidup, kita kata Tuhan itu bersifat dengan sifat hayah. Maka Tuhan itu lawannya tidak mati. Nak sabitkan lagi kita kata, kaunuhu hayyan. Hal keadaan Tuhan itu hidup. Tiba-tiba dia dalam keadaan nak menolak sifat 20, nak menolak asyairah, dia menyatakan perkara yang kita tak kata. Kita kata tak gerak, tak diam, itu kerana kelaziman sifat makhluk. Kita tak sabitkan Tuhan itu mati. Tapi dia kata kalau tak bergerak, mati. Itu kamu punya indikator. Kamu punya ukuran. Ukuran tak sama. Kalau kita nak ukur meja, kita boleh ukur dalam cm. Tapi kalau kita nak ukur jalan, kita tak ukur guna cm. Kita ukur guna kilo. Kalau nak ukur ke isi padu air, kita tak ukur guna kilo. Kita ukur guna apa? Liter. Itu maknanya apa? Kayu ukur berbeza pada setiap tempat. Tu makhluk sama makhluk. Ini Allah. Kamu nak mengukur kesempurnaan Allah dengan menyabitkan sifat makhluk. Inilah suatu kejahilan yang jelas. Sempurnanya Allah Ta'ala, kita nak faham betul, mesti faham hukum akal. Kalau tak faham hukum akal, maka kata guru saya, orang yang tak faham hukum akal, dia tak ada akal. Bukan akal dia tercabut buang lah. Tapi kalau dia tak faham hukum akal, dia akan bercakap macam orang tak ada akal. Dan orang ni cakap macam tak ada akal. Menyabitkan sifat makhluk pada sifat Allah. Itu wajib, mustahil atau harus. Ha. Ataupun wujud, istihalah atau jawab. Yang mana satu? Itu mustahil. Tapi oleh kerana dia tak belajar hukum akal dan akal hukum, maka perkara mustahil dinisbahkan pada Allah Ta'ala. Kerana harus untuk kata demikian. Itulah bukti orang tak ada akal. Bukti orang tak ada akal apa lagi? Bukti orang tak ada akal, dia kata, Allah ni kalau dia nak cipta tempat untuk dia, dia boleh cipta. Dan kalau dia nak duduk, terpulang pada dia nak duduk. Ini orang tak ada akal. Sebab apa? Menciptakan tempat, bergerak, diam, duduk. Perbuatan ni perbuatan makhluk. Yang disebut sebagai ni sifat nuqsan dalam kitab kita sebut. Ataupun sifat naqais, sifat yang kurang, sifat makhluk yang tak boleh dinisbahkan pada Allah Subhanahu Taala. Tapi dia pergi juga letak pada Allah Taala. Maka orang yang menyabitkan sifat yang kurang pada Allah Taala sedangkan itu sifat mustahil, orang tu tak ada akal. Baru-baru ni bulan, beberapa bulan lepas ada seorang kata Allah Taala itu alam ghaib. Sama juga. Spesies yang sama. Yang mana bercakap luar pada bidang dia, dalam keadaan dia tak faham hukum akal, maka dia akan bercakap macam orang tak ada akal.